Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin Puan Lin boleh mutekan dulu. Mungkin Puan Lin boleh mutekan dulu. Boleh tak? Dia pegang. Dengar suara dia? Puan Lin boleh mutekan dulu. Puan Lin boleh mutekan dulu. Okey. Okey, bertemu kita kali ini. Okey, bertemu kita kali ini pada malam ini. Dalam Kidu Care. Tajuk malam ni ialah How to be. Kita sangat bertuah sebenarnya malam kita ni. Sangat bertuah sebenarnya malam ni. Bertemu bual kita kata. Ini boleh offkan sekejap. Mute kan sekejap. Puan Lin boleh mute. Baik, dah mute. Ah, okey, alhamdulillah. Kita mula semula ya. Sebab memang suara saya jadi tak dengar. Saya tak dapat. Okey, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kita kali ini. Sekali lagi sebenarnya pada malam ini kita bersama seorang kaunselor yang sangat kita kagumi. Yang diberi nama Puan Haniza Fazlina Yahya. Saya rasa ramai yang dah kenal dengan Puan Haniza Fazlina Yahya. Beliau merupakan kaunselor berdaftar di HCTM ataupun nama sebelumnya, nama lamanya ialah PPUKM ataupun HUKM. Banyak namanya. Okay, Puan Haniza Fazlina Yahya dilahirkan di Seremban, Negeri Sembilan Orang Seremban dan mendapat pendidikan awal di Kertih, Terengganu sebelum melanjutkan pelajaran di Kuala Terengganu. Dan seterusnya beliau melanjutkan pelajaran di peringkat sarjana muda di UMS dalam bidang psikologi kaunseling. Seterusnya Puan Fazlina Haniza Fazlina Yahya meneruskan pengajian di peringkat master di peringkat dalam bidang family therapy di USIM. Okey, dan beliau telah memulakan kerjayanya sebagai kaunselor sebenarnya selama berapa tahun 10 tahun daripada 2008 sebenarnya, daripada 2008 sehingga sekarang di pusat di unit secretary HCTM. Jadi kita sangat berbangga pada malam ini kita berpeluang untuk berjumpa dengan bertemu mata kita kata dengan Puan Haniza Fazlina Yahya yang mempunyai pengalaman yang cukup luas saya ingat dalam bidang kekeluargaan dan keibubapaan. Okey Puan, apa khabar Puan Haniza? Alhamdulillah. Okay. Sebenarnya dalam era pandemik. Yang paling kita nak dengar sekali ialah kawan kita sihat. Sebenarnya itu yang kita paling risaukan. Okey, boleh kita mulakan Puan kita terus kepada segmen kita pada malam ini, itu bual bicara kita berkait dengan persoalan, banyak sangat persoalan saya rasa beberapa di luar sana mempunyai pelbagai dilema, pelbagai isu sebenarnya dalam menangani anak-anak mereka, terutamanya anak-anak yang sedang membesar, saya percaya. Jadi Puan Fazlina, Haniza atau Fazlina, Haniza apa yang biasa kita panggil Puan Fazlin. Puan Fazlin. Okey, Puan Fazlin. Kita biasa mendengar pelbagai rungutan daripada ibu bapa, pelbagai kita panggil keluhan daripada ibu bapa. Apakah sebenarnya ada persoalan daripada cara yang terbaik ataupun gaya yang terbaik untuk kita kata mengasuh anak mereka ataupun mendidik anak mereka, atau dalam term yang kita biasa guna ialah parenting. Okay, ada yang kata kaedah barat, ada yang utarakan kaedah tradisional mungkin, kaedah mak-mak ayah kita dahulu. Ada yang juga yang kata mungkin ada kaedah fusion ataupun kombinasi ada beberapa kaedah. Okey, so bagi pandangan Puan Fazlin, apakah cara gaya yang terbaik mengikut pakar yang disarankan oleh pakar psikologi terutamanya. Okey, silakan Puan Fazlin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada semua pendengar, ibu bapa di luar sana, rakan-rakan kan. Terutamanya kepada organizer Kidu Care kerana sudi menjemput kami lah untuk sama-sama membincangkan topik How to be a great parents. Dan sesi topik ni topik yang sentiasa diperbincangkan lah dalam sesi forum kan.
dan kita sama-sama sentiasa belajar dan kita berkongsi-kongsi pengalaman kan, insyaAllah. Dan saya dengan rendah hatinya untuk malam ni kita sharing ya. Kita sharing dan bukanlah bermakna saya ni tahu semua benda dan saya pun masih parents yang masih belajar, ibu bapa yang masih dalam belajar, masih mujahadah untuk praktis segala ilmu-ilmu yang dipelajari dan dia tak mudahlah eh. Dan it's okay langgar tembok tiang dalam parenting sebenarnya. Itu pun di antara salah satu cara kita improvise kan, cara kita parenting dan sentiasa boleh, sentiasa upgrade lah dengan ilmu-ilmu baru kan. Okey, jadi kembali kepada soalan Dr. Maziah tadi. Saya kira doktor ialah rakan yang dah lama kenali saya kan. Kami daripada HUKM lagi, selalu bersama-sama. Dan Alhamdulillah saya berkesempatan berganding dengan beliau lah untuk kita mengupas topik malam ni. Okey, jadi bila kita bincang pasal teknik yang terbaik, ada banyak lah sebenarnya. Dan ada banyak buku, ada banyak workshop kan, ada banyak forum-forum yang dibincangkan. Okey. Dan untuk malam ni saya tak pergi pada semualah, semua teori ataupun semua kaedah dan ciri. Cuma saya akan bincangkan secara general, iaitu yang biasanya kita boleh tengok sama ada kita mengamalkan gaya keibu-bapaan yang macam mana kan. So dari situ kita boleh nilai-nilaikanlah sama ada cara itu sesuai ke kan, ataupun boleh ditambah baik ataupun boleh digabung tara mengikut keadaan situasi yang berlaku dalam hubungan kekeluargaan lah eh. Okey, dalam research psikologi kan, Dr. Diana Morin ni dia di antara orang yang masyhur lah eh, yang selalu selalu dipetik lah research beliau. Dan cara gaya parenting yang dinyatakan ada empat lah yang masyhur lah dalam teori psikologi. Dan biasanya teknik ataupun gaya inilah yang biasa dinilai lah oleh ibu bapa sama ada mereka mengamalkan gaya begitu atau macam mana, dan ada kesan tak di sebalik gaya keibu-bapaan tersebut lah kan. Okey, yang pertamanya Dr. Diana Borin ni ada nyatakan biasanya okay, ada empat kan. Okey, yang pertama doktor ada bagi tahu yang yang biasa ibu bapa amalkan adalah gaya authoritarian. Authoritarian ni biasanya ciri-ciri gaya kebapaan dia, ibu bapa ni dia lebih cenderung untuk menetapkan satu-satu keputusan, dan biasanya keputusan ataupun apa-apa peraturan biasanya ibu bapa lah yang akan tetapkan dan buat. Dan biasanya ibu bapa ni dikenali sebagai ibu bapa yang sangat strict, dan kalau bolehnya apa-apa keputusan tu memang follow daripada ibu bapa tu sendirilah. Dan anak-anak ni biasanya sedikit kelonggaran diberi ruang untuk diberi keputusan untuk membuat satu keputusan. Contoh kan yang mudah, pakai baju lah kan. Kalau anak yang umur 4-5 tahun ni, dia dah ada dia dah pandai memilih lah. Pandai memilih untuk pakai baju apa, color apa kan. Tapi kalau ibu bapa yang ada gaya authoritarian ni, dia akan set. Dah siap dah baju Spiderman ke ataupun baju gown ke tuan-tuan perempuan untuk disiapkan nak pakai. Maksudnya dia tidak ada laluan ataupun satu perbincangan yang boleh diadakan satu dipanggil shared decision making ataupun keputusan kebersamaan antara ibu dan anak tu untuk bincang nak pakai baju apa. Sesimpel itulah kan. Dan kalau berbanding ibu bapa yang mengamalkan gaya authoritative, dia ada kelonggaran ataupun ada kebersamaan untuk membincangkan keputusan bersama. Contoh pasal pakai baju kan. Okey, kakak nak pakai baju apa? Baju A ke baju B? Kan? Tapi berbanding dengan authoritarian tadi, dia dah tetapkan dah nak pakai baju apa. Kan? Itu di antara contoh yang mudahlah kita boleh nampak kita ni cenderung yang mana. Maksudnya bermula dengan rutin-rutin yang simple, membeli pakaian, makanan kan, nak pergi jalan-jalan ke mana, nak main taman, nak main basikal ke, nak swimming ke, perkara yang semudah itu kadang-kadang dia boleh membawa kepada rutin-rutin yang lain lah, alam persekolahan kan, memilih subjek dalam pembelajaran, bila masuk universiti dia menentukan nak ambil subjek apa budak ni kan. Maksudnya anak tu tidak diberi ruang untuk memilih subjek untuk
kemajuan kerjaya dia kan di masa depan lah. Itu di antara contoh. Okay, tadi yang kedua, yang ketiganya permissive style. Maksudnya permissive ni dia sangat bertoleransi tapi kadang-kadang tu boleh mengakibatkan tak ada keputusan, tak ada penetapan keputusan. Maksudnya dia punya demand tu kurang, reaction tu pun tak berapa nak adalah kadang-kadang tu terhadap sesuatu situasi. Maksudnya macam baju kan. Tak kisahlah baju apa nak pakai, pakailah nak. Tak kisah baju rumah pun lah belasah pakai baju berjalan. Macam itulah dia tak ada apa ni ada satu limit ataupun mungkin dia dah boleh train kan. Kalau baju jalan pakai macam mana kan? Kalau baju kat rumah, baju macam mana. So kat situ pun ada salah satu cara ataupun apa dikatakan grooming techniques lah kan, macam mana kita nak bersosial kan, nak interact dengan orang kan. Okay. Kemudian yang keempat adalah gaya keempat yang neglect, yang soalannya memang tidak ada kebersamaan langsung dan biasanya mungkin akibat daripada ada sesuatu faktor lah, multifaktorial lah, sama ada ibu bapa tu mungkin mengalami perpisahan, kehilangan, meninggal dunia ataupun terlibat dengan penangkapan ke penjara ke apa ataupun perkara-perkara yang menyebabkan perpisahan. Jadi tidak ada kebersamaan ibu bapa dan tak ada attachment antara ibu bapa dan anak tersebut kan. Dan boleh berlaku juga ibu bapa yang memang ada tapi dia tidak ambil peran langsung, mungkin dia kurang ilmu kebapaan, tidak bersedia menjadi ibu bapa. Itu juga mengakibatkan tidak ada satu keterlibatan lah antara hubungan ibu bapa dan anak tersebut. Ini di antara contoh gaya ibu bapa yang selalulah dibincang-bincangkan dan sentiasa diambil untuk nilaian kita yang bagaimanalah kan. Okay. Dan saya suka kaitkan juga dari sudut keagamaan lah kan. Jadi di samping teori psikologi yang masyhur, sebagai Muslim juga dalam Al-Quran dan Sunnah sentiasa kan dibincangkan tentang kemahiran kebapaan. Bagaimana kalau kita tengok sirah-sirah kan, sentiasa ada perbincangan antara ibu bapa dan anak. Contoh, tengok bagaimana Luqmanul Hakim memanggil anaknya Ya Bunaya kan, dengan panggilan yang manis, panggilan yang mesra kan. Dan kita lihat bagaimana sirah-sirah ada menyatakan apa-apa putusan tu ditanya kan, masa ada sirah Nabi Ibrahim kan, semasa anaknya kan dipilih untuk jadikan korban, masa tu tanya dia ceritakan kan, anakku kan nanti akan jadikan korban tu bagaimana. Maksudnya sampai begitu ada contoh verbatim, maksudnya bagaimana pentingnya perbincangan ataupun hubungan ibu ayah dengan anak, bertanya dan sentiasa berkomunikasilah. Itu yang saya rasakan sebagai bapa, saya pun sama, kita semua bersama-sama sentiasa mencari jalan dan memperkasakan komunikasi, kemarin komunikasilah dalam gaya kebapaan. InsyaAllah mungkin itu soalan pertama dulu, Dr. Maziah. Okey, terima kasih. Puan Fazli boleh tolong mi? Okey, so kita dapat tadi pandangan yang cukup mantap daripada Puan Fazli berkenaan cara gaya keibuapaan. Sebab kita sebagai ibu bapa pun kadang-kadang kita sendiri tak tahu kan macam mana nak handle anak kita. Dan anak ni kita percaya mereka mempunyai pelbagai personality dan pelbagai ragam, takkan sama. So dia bergantung juga, saya ingatkan Puan Fazli bergantung kepada personality anak, bergantung kepada konteks dan cara gaya terbaik yang mungkin kita boleh combine kan. Kita combine daripada perspektif psikologi dan agama, yang mana sebenarnya kita dah mempunyai contoh yang terbaik sebenarnya kan, daripada sirah, daripada sejarah, daripada kisah-kisah Nabi dan sebagainya. Okey, Puan Fazlin, soalan yang seterusnya, saya sendiri pun banyak nak belajar daripada Puan Fazlin sebenarnya kan. Ramai bapa yang mengadu bahawa anak mereka mempunyai tantrum. Saya rasa itu yang biasa. Tantrum yang di sini, yang saya masukkan di sini bukanlah merujuk kepada anak yang ada simptom sindrom contohnya autism dan sebagainya, tapi tantrum yang merujuk kepada anak yang normal. So keadaan ini menimbulkan satu kita panggil tekanan juga kepada ibu bapa, keresahan kepada ibu bapa. Kadang-kadang ibu bapa penat, balik kerja penat, tapi perlu pula melayani tantrum anak yang kita kata
kadang-kadang yang apa bukan mudah yang berpanjangan. Okey, so bagaimana kita sebagai ibu nak menangani, kita nak menangani anak dalam masa sama kita juga nak mengendalikan emosi kita. Kita tak nak jadi kita kata ibu apa singa kan, ibu apa harimau dekat rumah . Mungkin itu yang kita nak capai. Ibu apa yang tenang, ibu apa yang cool tetapi dalam masa sama boleh menangani ataupun mengendalikan tantrum anak. So mungkin Puan Fazli ada tips, ada kaedah sebenarnya yang boleh dicadangkan kepada ibu-ibu di sana bila berhadapan dengan tantrum anak. Terutamanya jika anak-anak tersebut tantrum di tempat-tempat awam . Kita pernah saksikan sendiri kan bagaimana anak-anak melepaskan tantrum di shopping mall antaranya di pusat-pusat beli belah dan sebagainya, yang bukan saja menjejaskan emosi seorang ibu tetapi yang melihatnya kadang-kadang juga rasa begitu tertekan sebenarnya dengan keadaan tersebut. Okey, sila Puan Fazli. Okey. Tantrum tu adalah perkara yang memang fitrah anak ni kan, bila dia ada perkara lah kenapa mendorong anak ni tantrum kan. Dan kita faham dalam kajian pun biasanya dia bukan datang dengan terus tantrum kan. Mungkin anak tu yalah, kita nampak ciri-ciri tantrum tu sendiri kan. Dia menjerit kan, guling-guling, marah kan. Tak boleh mengawal emosi lah ketika tu kan. Dan kita sebagai parent memang buntu lah, apa nak buat ni kan. Nak biar ke, nak pujuk ke kan, mesti ada satu konflik lah kat situ kan. Rasa betul ke kita buat kan. Dan sebagai bapa, saya rasa ialah untuk semua kan. Kadang-kadang kita terlupa anak kita tantrum sebab apa. Kita terus fokus kepada tingkah laku tu. Tapi kita lupa nak fokus apa yang menyumbang anak tu tantrum kan. Kadang-kadang mungkin anak tu lapar kan, panas ke, ataupun dia mood, bad mood lah, tak cukup tidur ke, ataupun memang dah tidur dalam kereta lepas tu keluar pergi kenduri kan. Tu ambil gambar contoh lah kan. So anak ni masih dalam keadaan mood nak tidur tapi nak kena ambil gambar, senyum tau, senyum mak tu kata senyum. Jadi macam mana anak tu nak senyum kan dalam keadaan mungkin panasnya ramai orang. Jadi mendoronglah dia untuk mengamuk dekat situ kan, marah dan sebagainya. Okey. Jadi kalau kita bincang pasal tips, banyak juga tips yang bergantung pada situasi. Dan dalam banyak kajian mengatakan seharusnya ibu bapa kena alert kenapa yang faktor penyumbang kepada tantrum tersebutlah. Dan kita kena faham juga sama ada memang tantrum ke ataupun dia memang merajuk biasa ke, boleh dirunding lagi ke, macam mana kan. Dan biasanya kalau tantrum tu kita faham dia dah mengamuk berguling yang agak critical lah kan, dan masa tu agak suka dikawal. Dan yang pertama sekali, dalam kajian pun selalu advice ataupun suggest ibu bapa remain tenang dulu. Maksudnya bertenang. Nak bertenang ni pun tak senang lah sebagai bapa kan, sebab kita dah ada kita punya expectation, kita dah ada harapan jangkaan kita apa kita nak buat, tiba-tiba nak mengamuk kan. Contoh kita nak pergi kenduri, dah pakai cantik, nak ambil gambar, lepas tu tiba-tiba anak bad mood. So kita rasa macam alah, tak best lah, nanti malu kat orang kan. Kita ada jangkaan-jangkaan kita. So yang itu kita kena kenal pasti. Ibu bapa kena tahu apa jangkaan kita bila kita keluar bersama anak-anak lah. Kalau kita ada expectation nak keluar macam kita dengan orang dewasa, ia akan mustahil berlaku. Maksudnya dekat sini, kita kena sentiasa ada satu jangkaan bila keluar dengan anak, dia akan ada unpredictable event lah. Benda macam tu. So bila kita ada expectation macam tu, kita dah ada jangkaan yang okay. Macam mana kan, bila mungkin kalau kita travel kan, berjalan jauh, kepenatan satu faktor juga boleh menyebabkan kenapa anak boleh senang dapat tantrum lah. Jadi faktor-faktor ni perlu ibu bapa kenali dulu, ambil tahu. Lepas tu baru kita plan, okay. Dan bincangkan bersama pasangan lah. Maksudnya kalau kita pergi sini-sini, apa risiko-risiko dia? Contoh kalau pergi mall kan, jadi mall tu ada Toys R Us lah, ada tempat main lah kan. Jadi semua tu adalah satu penarikan lah kepada anak-anak kita. So apa yang akan berlaku masa tu? Jadi tak salah, ibu bapa boleh bermula dengan komunikasi jugalah dengan anak-anak. Maksudnya kalau mereka dah umur 4, 5 ke atas kan, 4, 5, 6 ke atas tu, kita dah boleh berbincang dengan dia. Kita nak pergi mana,
ada apa dekat situ, apa yang ibu dengan nak, ibu dengan abah nak pergi pergi situ nak buat apa. So kita at least kita tahu yang apa yang kita harapkan. Contoh kalau kita di tempat mainan, memang kita purposely pergi untuk membeli mainan mereka, itu pun sama. Kita beritahu lah kita ada berapa-berapa duit, kan, nak beli apa. Maksudnya kat situ pun kita dah boleh mengasuh dan juga kita dah boleh praktis komunikasi dua hala lah. Dah boleh berbincang dengan dia macam mana-macam mana. Tapi kalau anak tu bawah 3 tahun, masa tu kita sendiri yang kena plan juga. Maksudnya kita tahu okay, mungkin nanti risiko dia panas, risiko dia lama-lama dalam stroller, dia rimas kan, dia mesti nak keluar, kau dah boleh berjalan, lapar. So preparation dari segi makanan, diapers, untuk keperluan dia rasa selamat dan sejahtera tu perlu adalah untuk yang bawah 4 tahun. Kalau 4 tahun yang ke atas, kita dah boleh berbincang dengan dia, dah boleh plan. Ibu nak pergi mana, kita pergi sini berapa lama, kita nak beli apa. So kita nak harapkan macam mana daripada dia. So apa komitmen yang dia boleh bagilah. Maksudnya dari situ kita ada satu perbincangan. Memang dia tak biasa, kalau orang tak biasa buat, rasa macam lecehnya nak kena discuss dengan budak-budak kan. Tapi sebenarnya itulah salah satu cara daripada awal untuk kita belajar bertoleransi. Sebab dalam parenting, banyak research menekankan toleransi antara ibu bapa dan anak sangat pentinglah untuk membina hubungan kekeluargaan, hubungan yang lebih sejahtera dan tidak bergantung kepada keputusan ibu bapa sahaja. Kan? Okay. Dan kenapa? Biasanya kan macam tadi dikatakan, okay, bagaimana nak kita nak menghadapi keadaan tantrum anak lah kan? Okay. So biasanya kat sini pun saya selalu kalau berbincang-bincang dengan klien ke apa kan, kadang-kadang it's okay je kita tengok try and error anak kita macam mana masa dia tantrum. Kadang-kadang sesuai je macam kita membiarkan dia tantrum. Kadang-kadang sesuai untuk kita pujuk dia. Sebab tu tak boleh nak kata pujuk je jawapan dia ataupun biar je jawapan dia. Tidak semestinya. Bergantung pada situasi dan bagaimana interaksi kita, ibu bapa dengan anak itu dululah. Baru kita implement sesuai dengan keadaan anak tersebut. Kan? Lepas tu yang pentingnya ada mutual agreement lah, berbincang sebelum ke tempat itu. Dan ketika krisis tu kita ulang balik, oh tadi kan dah bincang macam ni macam tu, so apa kita nak buat, apa yang ibu boleh buat untuk dia rasa okey. Dan ibu pun nak okey juga, ibu pun rasa tak okey kan. Tapi tu tak apa, nanti kita akan discuss lagi lah dari segi komunikasi tu macam mana. Cuma yang ini yang utamanya bila menghadapi tantrum, kenal pasti dulu keperluan anak dan faktor-faktor kenapa anak tantrum. Yang kedua, kalau anak yang bawah 3 tahun tu, kita kena prepare lah, sediakan keperluan mereka supaya mereka rasa sejahtera dan selamat. Yang dah besar sikit tu, kita runding cara dengan mereka. Lepas tu, apabila terjadi, itu sesuaikan dengan keadaan komunikasi kita. Sama ada pada awalnya, adakah kita dah bincang, kan, macam mana. Dan saya setuju dengan Puan Farha Najwa. Ya, memang kena ada teamwork dengan partner. Maksudnya peranan suami isteri, ibu ayah ketika anak sedang tantrum tu penting. Tak boleh pass over dekat isteri je. Tak boleh biar isteri handle seorang-seorang anak kan. Ataupun ayah je kentuk-kantik handle anak kan. Mak seronok pergi shopping. Itu pun salah satu isu jugalah. Pentinglah perbincangan antara suami isteri juga. InsyaAllah. Mudah-mudahan. Okay. Yang terbaik. Saya nampak tadi ada berapa poin sebenarnya kita boleh rumuskan. Sebenarnya agak kita kata challenging kan bila berhadapan dengan tantrum. Sebab pada banyak masa saya nampak kadang-kadang ibu bapa juga tantrum. Bukan setakat anak saja tantrum tapi kadang-kadang ibu bapa pun terpaksa kita kata cenderung untuk melepaskan tantrum mereka di tempat-tempat awam ataupun di tempat-tempat yang private seperti di rumah dan sebagainya. Dan ini sebenarnya beri kesan yang buruk sebenarnya kepada emosi anak tersebut kan. So antara yang saya boleh rumuskan tadi Puan Fazlin ada cadangkan supaya kita ada mutual agreement antaranya kan, persetujuan bersama apa yang kita nak buat, ke mana kita nak pergi antaranya dengan anak-anak, terutamanya anak yang dewasa ataupun kalau anak yang kecil saya rasa mungkin kita boleh elak kot Puan Fazlin daripada mengunjungi tempat-tempat yang kita rasa boleh membangkitkan tantrum mereka.
kita rasa kita tak bersedia, contohnya dari kewangan untuk pergi ke tempat seperti Toys R Us. So mungkin keadaan terbaik ialah mengelak daripada mengunjungi tempat tersebutlah, supaya tidak timbul tantrum yang kita tak berhandle. Okey, dan kedua saya nampak mungkin dari segi komitmen dengan anak-anak, komunikasi dengan anak-anak, dia berkait sebenarnya dengan mutual agreement dan persediaan dari segi mental, dari segi makanan, dari segi diapers, terutamanya jika anak masih kecil. Kita tahu kan, kadang-kadang kita ni syok ibu bapa kan, kita yang syok sebenarnya nak shopping, dan anak sebenarnya dalam keadaan yang kita tengah seronok nak shopping, anak tu dah rasa resah, ada rasa lapar, kadang-kadang rasa mengantuk dan sebagainya, dan ini sebenarnya boleh mencetus kepada tantrum. Okey, soalan seterusnya kepada Puan Fazlin. Puan Fazlin masih ada di siaran kita? Di siaran kita? Ada, Alhamdulillah. Ada, Alhamdulillah. Mungkin kita boleh jawab soalan Puan Munzir Maisara, Doktor. Okey. Oh, okay. Kalau okay. Kita nak buat macam mana? Mungkin boleh jawab. Terima kasih. Dan ini yang nanti saya akan post lagi dalam topik selepas inilah, perbincangan selepas ini. Bila anak pukul-pukul tu, yalah, dia marah sangat kan. Tapi biasanya kan bila anak tu marah, kita akan tanya, kenapa marah? Kenapa marah ni? Ha, biasa ni marah-marah ni. dia pun macam kita marahlah. Maksudnya kita balas kemarahan tu semula kan. Jadi dia sebenarnya secara, yalah, kalau kita dalam psikologi ni, bila kita menggalakkan lagi kemarahan tu, bila kita memberi respon soalannya kita memarah semula, dia mengundang ataupun cenderung untuk memberi respon defensif lah. Maksudnya dia akan lebih menunjukkan kemarahan dia untuk bagi tahu dia memang dia nak lah apa dia nak. Dan mungkin dia pukul-pukul tu sebab dia rasa dia tak didengari dan tak difahami. Sebab kita faham kanak-kanak ni limitasi bahasa, limitasi untuk meluahkan perasaan macam orang dewasa lah kan. Jadi masa ni perkara yang boleh kita praktis adalah sentuhan. Sentuhan. Saya tahu dia tak mudah juga bila tengah tantrum kan. Tapi perlukan latihan lah. Sentuhan yang macam mana? Yang pertamanya kita pegang dia. Cakap, abang marah ni. Abang marah. Marah apa? Bagi tahu dengan ibu. Maksudnya kita, seolah-olahnya kita membenarkan dia untuk bagi tahu lah dia marah sebab apa kan. Kadang-kadang tu kalau bila dah marah sangat, dia tak nak cakap, dia akan no je kan. Sebab dia marah kan. So kita ajak dia peluk. Okay, peluk. Kita peluk dia kan. Bila peluk tu, yelah. Boleh juga gunakan elemen-elemen spiritual macam selawat ke istighfar ke kan. Dan yang paling bagus adalah kita melatih dia bernafas dalam. Ikut ibu nampak macam marah sangat ni. Okay, kita relax sebenarnya, kita take nafas ikut ibu. Mula-mula dia tak akan buat. Dia tak akan buat. Saya pernah eksperimenkan ni dekat anak saya, dia tak akan buat. Tapi bila kita terus tiba-tiba kita nampak dia dia follow lah. Lepas tu bila dia peluk kita, oh terima kasih abang peluk ibu. Marah ya, marah sangat ni. Cerita dengan ibu, marah kenapa ni? Apa yang buat abang marah? Cerita dengan ibu. Ibu nak dengar. Tapi apa yang saya cakap ni, skrip yang saya cakap ni, dia perlukan praktis ya. Dan skrip ni bergantung pada cara interaksi ibu bapa dengan anak. Dia tak ada skrip yang macam specific skrip lah. Itu macam akademik sangat lah kan. Tapi dia bergantung macam mana interaksi anak. Kalau kita dah biasa minta dia meluahkan, jadi dia akan cuba meluahkan lah. Itu untuk kanak-kanak yang tipikal lah. Tapi macam soalan Felicina ni, bagaimana anak autism ni, yang ini dah cara-cara lain lah sebenarnya Puan. Tapi saya yakin pihak KidoCare memang ada slot khusus untuk anak autism. So hari ni saya akan general, akan bincangkan topik untuk anak tipikal. Kalau saya nak menjawab sedikit je soalan Puan tadi, autism dia memang ada isu untuk mencerita dan meluahkan perasaan dia. Jadi memang dia ada cara yang lain dan berperingkat-peringkat lah sebenarnya. Okay? Dan tu saya mohon kita boleh ada sesi perkongsian lain lah untuk bincang secara lebih detail. Okay Puan? Okay? Okey, jika kena menangis tempat awam, bagaimana cara yang betul kita react? Okey, cara yang betul macam saya katakan tadi lah, dia bergantung kepada interaksi ibu bapa, kan?
biasanya pemujukan tu adalah lebih baik. Tetapi kalau pujuk tu memang dah tak jalan, maksudnya kita perlu membiarkan dia seketika lah untuk ignore dia. Tapi macam saya katalah, kalau kita tak biasa buat ignorance, dia tak akan jadi juga. Dia akan lebih tantrum sebab dia nak attention. Tapi kadang-kadang kita persuade pun tak menjadi juga sebab dia tahu bila dia mengamuk je, kita persuade, lepas tu dia pun kira settle. Jadi dia dah biasa dengan cara tu, lama-lama dia akan rasa okey, nak sesuatu dia akan mengamuk untuk dapatkan sesuatu sebab dia tahu nanti ibu akan pujuk. Itu pun boleh mengundang satu cara yang mungkin kurang berkesan. Itu yang saya katakan tadi, kalau boleh ibu bapa perlu kenal pasti bagaimana interaksi ibu dengan anak tu dulu. Maksudnya berjaya macam mana. Sebab tu saya kata it's okay to try and error. Kadang-kadang pujuk jadi, kadang-kadang biar pun jadi. Jadi cuba dulu kepada anak tu dan kemudian boleh nilaikan semula. Sebab situasi berbeza-beza. Jadi kita tak boleh nak kata oh kadang-kadang pujuk je, kadang-kadang biarkan saja. Okay, dia bergantung pada anak. Dan ini soalan ni, jawapan ni saya lebih kepada fokus pada anak yang typical lah. Okay. Nampak kan pentingnya kita ni sebagai ibu atau bapa untuk kekal tenang. Kadang-kadang kita sendiri tak boleh nak mengendalikan emosi kita dalam keadaan begini, mungkin kita yang terlalu kepada anak tadi. Dan dia pelbagai sebenarnya kan, tengok dari segi anak sama ada anak ni anak normal ataupun anak bias seperti autism dan sebagainya. Untuk anak autism mungkin lain sikit kaedahnya, lain sikit intervensinya sebenarnya untuk berhubungan dengan tantrum. Okey, ini soalan yang ketiga daripada saya. Ramai yang nak tahu sebenarnya kan tentang empathy. Kita selalu dengarkan orang kata empathy ni apa? Mungkin persoalan juga empathy ni apa? Sama tak dengan sympathy? Itu akan soalan juga. Tapi empathy ni kita biasa dengar. Konstrukt yang selalu yang kita yang timbul dalam berbagai disiplin dalam psikologi. Dan saya nak tanya di sini kita sebagai ibu bapa, bagaimana kita nak mempraktiskan empathy ni dalam pada kita berkomunikasi dengan anak. Kadang-kadang kita ni, saya tahu kan ibu bapa ni dia cenderung untuk membebel. Kan, suka sangat kan, mungkin puas hati apabila dia lepaskan perasaan melalui membebel, marah, tengking dan sebagainya kan. Which is kita nampak kaedah ini adalah negatif lah, kurang proaktif sebenarnya. Tidak boleh membina sebenarnya hubungan kita dengan anak. So bagaimana kita nak empathy apabila contohnya diluahkan sesuatu, kita boleh menjawab ataupun persarannya dengan cara empathy. Dan cara ini sebenarnya boleh membantu mengelakkan lagi hubungan kita dengan anak terutamanya anak remaja yang sedang membesar, yang sedang mengenali dunia luar, sedang membina identiti dan sebagainya. Okay, Puan Fazli. Okay. Yeah, empathy ni seperti semua pun ramai pun faham kan, kita mendengar dengan mata hati. Maksudnya cuba memahami, menyelami perasaan dia dan memahami maksud apa yang nak disampaikan. Supaya kita boleh ada rasa untuk membantu dan memberi reaksi yang lebih positif. Kan? Lebih kurang orang biasa kata duduk di dalam kasut dia lah macam tu kan. Okay. Cuma dalam konteks kebapaan ni, empathy ni kadang-kadang ibu bapa terlepas pandang lah nak praktis kan. Termasuk saya lah. Saya pun kadang-kadang tu memang kita kadang-kadang ada emosi kita sendiri kan. Bila kita tak uruskan dulu emosi kita, kita akan cenderung lah untuk tak rasa empathy dengan apa yang berlaku pada situasi anak tu lah. Kan? Contoh, ada satu kisah yang saya pernah dengar lah yang ibu bapa cerita kan. Anak dia ni baru berumur sekitar 9 tahun lah macam tu. Jadi bila balik sekolah, ibu ni ambil lah anak tu balik sekolah. Lepas tu tiba-tiba anak ni meraung, nangis yang memang meraung-raung lah kan. Dia panik lah mak ni kan, kenapa pula anak aku menangis ni. Okay. Kalau ibu bapa yang cepat memberi reaction tanpa mendengar dulu, dia akan terus, kenapa menangis ni? Ya Allah, tengah-tengah yang ibu tu panas-panas menangis ni kenapa? Cakap dengan ibu, kenapa? Ada orang buat ke? Dia terus akan bagi respon macam tu kan. Sebab dia panik tengok anak dia. Tapi kalau kita belajar untuk bertenang seketika, dia menangis, okay. So mungkin kita boleh bagi ruang, okay kakak, nampak sedih ni kakak. Ada apa-apa yang berlaku ke? Lepas tu dia makin lagi terus nangis kan? Okay, tak apa, kakak nangis dulu. Nanti kita bincang ya. Kakak rasa okay, kakak ready, nanti kita bincang. Kakak nangis dulu, it's okay. Ibu-ibu dengar je, ibu ada je kat sini. Itu di antara cara yang kedua pula lah yang parents boleh gunakan.
Yang cara ketiga pula, apa nangis-nangis ni macam budak kecil. Ni ada apa-apalah tu, sikit-sikit nangis, sikit-sikit nangis. Kan? So ada tiga respon yang biasa kita dengar lah parents bagikan bila anak seumur begitu menangis tiba-tiba tanpa tahu hujung pangkal kan. Jadi penting yang empathy tu, maksudnya kita cuba belajar untuk mendengar apa yang walaupun dia menangis, cuba untuk faham nangis tangisan tu kenapa kan. Sama ada tangisan tu memang sebab kekecewaan dia ke, sebab dia apa dibuli di sekolah ke, kena marah dengan cikgu ke, kan? Ataupun dia sendiri ada apa-apa yang dia rasa tak happy dan dia menangis, kan? Dan berbalik pada cerita ibu tadi ni, dia menangis sebab dia tidak dapat jadi pengawas sekolah anak ni. Dia frust. Jadi ibu ni tak tahu cerita. Jadi ibu pun dah biar anak tu menangis. Jadi lama-lama tu anak tu rasa ready nak bercakap. Jadi mak dia buka lah sikit intro kan. Okay, kakak dah nampak okey sikit nak cerita apa-apa dengan ibu. Macam tu kan. Lepas tu dia terus cakap. Oh, dia marah dia tu. Kenapa cikgu tak perlu jadi pengawas? Dia sedih sangat dia kata. Dia berharap jadi pengawas tapi tak dapat. Okey, kakak sedih ke kakak kecewa ni? Kan? Maksudnya, kita boleh tanya yang dia rasa tu apa? Supaya anak belajar kenal pasti rasa tu marah ke, dia sedih ke, dia kecewa. Sebab kadang-kadang bila kita tak bantu dia, tak bantu anak untuk kenal pasti apa dia rasa, jadi dia pukul rata dia rasa apa. Kan? So kita ingat dia sedih lah. Sebenarnya di sebalik tangisan dia tu, dia ada kecewa campur marah. Tak puas hati lah kan. Sebab kawan dia jadi pengawas. Tapi dia tak jadi pengawas. Lepas tu dia tak puas hati dengan cikgu. Dia rasa cikgu tu macam pilih kasih kan. So tu di antara di antara hasil komunikasi ibu dengan anak tersebut lah. Jadi kan, bila mana ibu memberi ruang untuk mendengar cerita anak, maka akan ada interaksi dan kemahiran empathy di situ. Jadi bila ibu dapat mendengar dan cuba faham apa yang dia ceritakan oleh anak, maka anak rasa didengari dan cuba difahami ibunya. Tidak terus dilabel dan tidak terus dihukum di atas kelakuan yang dia menangis kuat tu. Kan? Jadi dekat situ anak juga belajar apabila ibu satu masa nanti menangis, anak akan dekati ibu tersebut dengan cara yang sama. Sebab dia model proses kan. Maksudnya anak akan belajar daripada apa yang ibu cuba buat. Terus bila ibu tu sangat sedih, anak tu pula datang. Ibu, ibu sedih ni. Ibu ada apa-apa nak cerita? Adik tengok ibu sedih sangat. Sedihnya. Maksudnya kan, dia cakap macam tu. Kita pun jadi macam, hoi nak mengaung lagi lah kan. Bila anak tanya macam tu kan. Dan kita akan cenderung untuk rasa, tak mampu nak cerita pun, tapi bila peluk anak tu kita rasa itu pun salah satu sentuhan lah kan. Cuma dia perlukan latihan lah ya. Apa yang saya cerita ni perlukan latihan. Dia bukan terus kita buat sebab sebagai parents tak ada yang sempurna dan it's okay langgar tembok tiang. Sebab itu cara kita untuk belajar dan terus memperbaiki hubungan kekeluargaan lah kan. Dan bila cakap pasal empathy lagi, ada kemahiran yang saya suka nak share daripada clinical psychologist Thomas Gordon nama dia. Anda boleh Google I statement versus you statement. Dia punya apa ni, prinsipal dia adalah yang pertama, bila menggunakan I statement tu, kita menyatakan apa kita rasa. Saya rasa, ibu rasa, apa-apa. Lepas tu, kita explain situasi tersebut di atas kesedihan ke ataupun perasaan yang kita nyatakan tadi. Kemudian, nyatakan harapan pula. Contoh kan, ibu rasa sedih lah. Adik tak pandang ibu bila cakap tadi. Ibu ingat, ibu cerita, adik pandang ibu, adik dengar ibu. Contoh. Contohlah kan. Jadi benda yang sama juga kalau hal-hal yang lain pun. Tiga prinsipal tu. Bila kita menggunakan I statement, dia menggalakkan orang yang mendengar tu, tak kisahlah bukan anak sajalah, suami, isteri, kawan-kawan, ibu bapa kan, untuk merasa belas kasih dan ingin turut serta berbincang dalam komunikasi tu. Maksudnya dia tidak menghalang orang tu untuk terus jadi seorang yang defensif. Daripada kita tanya, bila kita gunakan you statement, contoh kan,
awak ni suka buat kereta lelaju tau. Saya takutlah buat kereta lelaju macam tu langgar orang, kagang apa semua kena saman nanti. Betul lah, betul 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 kan. Tapi kalau bila kita guna I statement, awak, saya takutlah awak buat kereta lelaju macam ni, wak. Awak slow lah, wak. Slow lah, saya takutlah. At least kan dia dapat redakan sikitlah seorang yang bawa kereta tu. Oh, okey lah, okey lah, okey lah, okey lah, kan. Dia taklah rasa dituduh untuk membawa kereta secara secara membabi buta lah, secara orang kata apa, tak selamat kan. At least kita bagi hint yang kita rasa apa. Membantu untuk minimize konflik sebenarnya, kaedah ni. So, saya menggalakkan kita bersama-sama praktis latihan daripada Thomas Gordon ni, I statement versus you statement. Kita praktis banyak gunakan I statement dan kurangkan you statement untuk menggalakkan kemahiran dan meningkatkan kemahiran empathy. So, itu di antara skill yang boleh meningkatkan kemahiran empathy. Bila kita menggunakan dan biasa menggunakan I statement, dia menggalakkan orang yang bersama kita untuk mendengar dan memahami apa kita rasa dan memberi respon selari ataupun seiring dengan apa yang dibincangkan. So dia tidak pergilah benda-benda yang bergaduh semalam ke, cerita yang kemarin dulu ke, kan. Dia akan pergi pada specific situation lah, insyaAllah. Okay. Dan apa tu, bila cakap pasal empathy, dia ada empat elemen lah yang kita faham. Kita mesti mendengar. Bila kata empathy, mendengar dulu. Mendengar, mendengar dan mendengar. Yang kedua, kita faham. Faham konten apa yang kita dengar tu, kan. Maksudnya kita boleh tanya balik, respon, ah, iya ke? Soalan macam tu. So, anak-anak ni, dia nak dengar suara ibu ayah dia, respon macam mana? Dia tak cukup macam angguk-angguk pandang mata je, tak. Dia mesti ada respon gerak tubuh, respon badan sekali, kan. Iya, ya Allah. Macam tu lah. Antara contoh lah yang kita kena tunjukkan minat nak mendengar cerita tu, kan. Okay. Kemudian, merespon tu, mungkin ulang balik apa dia cakap. Oh, adik kata dia, kakak tu dia ambil kucing dan longkang. Oh ya? Ya kak? Macam tu. Maksudnya nak confirm kita dengar tu betul ke tak, kan? Ambil kucing dan longkang ke ataupun apa. Okay. Kemudian communicate. Dari situ kita unjurkan lagi komunikasi lah untuk bertanya, menjawab, kan? Dan apa tu? Dan biasakan menggunakan soalan open-ended questions. Soalan terbuka. Sebab kalau kita tanya soalan ya ke saja, dia akan merangsang seorang itu untuk jawab pendek. Kan? Tapi kalau kita tanya, oh macam mana kakak? Cuba cerita. Itu soalan terbuka lah contoh. Kita menggalakkan seseorang itu untuk merespon lebih detail supaya kita faham keseluruhan cerita dan menggalakkan perbincangan yang lebih baik lah. Itu di antara kemahiran yang mungkin kita boleh sama-sama praktis, insyaAllah. Okay. Okay, terbaik perkongsian. Okay, terbaik perkongsian daripada tadi. Soalan. Sebenarnya, kita kata kemahiran yang tersendiri, kan. Dan kemahiran ni kita kena belajar. Kadang-kadang kita tahu empathy tu macam mana, tapi kita tak tahu teknik sebenarnya. How to be empathic, how to be an empathic parent. Contohnya melalui keadaan mendengar, yang disarankan oleh Puan Fazil tadi, faham, communicate dan sebagainya. Dan saya suka dengan you statement versus I statement. Kita cenderung sekarang, saya tahu kan, ibu bapa ni cenderung nak kata semua I, mak, saya, mama, kan, most of the times. Kadang-kadang kita tak perasan, dalam keadaan kita berkomunikasi tu sebenarnya kita menunjukkan yang kita ni ada authority. Kita mak, kita boleh arah contohnya. Kita mak, kita boleh marah. Kita boleh contohnya tengking anak dan sebagainya. Which is not good lah, kita kata dalam perkembangan emosi anak. Kadang banyak yang tercedera sebenarnya emosinya, kan. Tapi anak-anak ni saya tahu, ya. Kebanyakan anak-anak dia suka simpan. Dia suka simpan, dia suka sembunyikan perasaan dia. Walaupun dia tak puas hati, kadang-kadang kecewa mungkin, kan. Dia kata, sebab mak pun tak mendengar, kan. Nak cerita macam mana. Kalau cerita, baru satu perkataan yang keluar, mak dah keluarkan 5-6 perkataan. Ataupun 5-6 ayat, kan, dan seterusnya. Itu yang kita nampak, kan. Satu bentuk gaya komunikasi yang negatif lah. Okay, insyaAllah, kalau... nanti kita mungkin buat lagi tajuk empathy tu. Saya ingat kita boleh mungkin dalam bentuk training ke, Puan Fazli. Sebab saya rasa memang kena memerlukan secara hands on, kan, untuk kita betul-betul faham kaedahnya, cara gayanya macam mana nak empathy, nak mendengar dengan bagaimana, nak menjawab, nak bagi respon dengan bagaimana. Kadang kita tahu nak bagi respon, tapi kadang respon kita tu sangat negatif.
anak yang nak bercerita terus rasa macam ah tak cerita lah. Ah, tak apalah mak, tak jadi nak cerita. Ha, macam tu. Tak apalah abah, ah, lain kali nak cerita. Ha, kita pun kan, ha, kita pun kadang rasa terusik juga ya, dengan respon daripada anak. Apabila kan mereka mula bercerita untuk apa nak berkongsi sebenarnya perasaan dan sebagainya kan. Okey, soalan seterusnya Puan Fazlin, kena jawab dulu yang daripada Cik Hasrul. Nak jawab dulu ya Puan Hasrul. Penggunaan gadget seperti mobile phone, tablet dan sebagainya sebagai tool untuk mengalih perhatian kanak-kanak bagi mereka. Yang kanak-kanak bagi mereka. Mohon Puan. Boleh ke? Bagi tempoh. Itu 911 lah. 911. Saya tidak menolakkan juga kata tak boleh. Sebab kadang-kadang itu juga yang membantu kan. Sebab zaman sekarang ni budak-budak nak tak nak memang terdedah sangat dengan gadget, lagi dengan PDPR-nya apa semua kan. Cuma limit tu lah, limit tu memang perlu diset oleh ibu bapa. Dan kalau boleh, kalau kita keluar tempat awam, galakkan mereka interaksi sama dengan situasi atau apa surrounding kat situ. Contoh kalau kita pergi grocer kan, ajak dia sekali, tolong mama ambil ni, ambil timun, mana timun, carrot mana carrot, tengok berapa harga dia. Kan, so dia pun cari dengan adik-adik dia, check carrot, macam asoris kan. Ataupun tengok kita dah boleh ajar mereka tentang barang halal tak halal kan, expired date. Itu adalah salah satu cara yang penting jugalah dalam social, apa ni, dipanggil basic social skill. Kan, maksudnya kita boleh tengok bagaimana dia interact dengan adik-adik dengan perkara-perkara di mall tu lah. Cuma kalau macam tak boleh kawal sangat, ada masa tu terpaksa juga bagi kan. Cuma itulah, kalau boleh seboleh-bolehnya elakkan lah, sebab ada banyak cara lain yang kita boleh bantu untuk distraction lah, selain daripada kita membiarkan anak kita dengan gadget lah. Sebab kalau once kita dah bagi, dia dah pandai, jadi dia akan mengulangi lagi perkara tersebut sebab dia tahu yang ibu akan bagi gadget. Terutamanya masa makan, saya selalu perasan kalau makan di kedai-kedai, kebanyakannya ibu bapa selalu akan bagi gadget untuk anak tu distract lah kan. Saya rasa tak salah kalau kita kongsi-kongsi makan, suap-suap masa tu kan, tengok makanan, rasa-rasa ni makanan awak, makanan saya, ada ke interaksi dekat situ. Dan boleh komen, buat komentar-komentar, konon-konon dia chef terhebat, komen pasal makanan, boleh sebenarnya. Sebab kita nak initiate satu conversation supaya anak tak nampak gadget lah. Atau boleh je bawa something macam paper ke kan. Sekarang kan kalau dekat restoran ke apa kan, dia ada macam menu khas yang kita kena isikan kan. Nak menu apa kan, Amin tak, dia tuliskan. Kakak nombor 101 kak, mana kosong, biarlah lambat sikit tak apa. At least kita memberi satu laluan untuk dia tahu. Nanti next time dia akan excited nak isikan buku apa tu, menu tu. Cuma ialah, sebab tu saya kata jangkaan ibu bapa. Kalau kita pergi ke mall untuk kita dapatkan apa je kita nak, so mungkin tak dapatlah ruang untuk kita bagi satu training dekat dia. Tapi kalau kita dah ada jangkaan, okay, kita nak makan pukul berapa, so kita akan lapar pukul berapa. Jadi sebelum kita lapar tu, nanti nak isi menu lagi lama pula kan. Sudah bila lapar, kita lah emotional pula lepas tu kan. Ibu bapa pula tantrum. Jadi sebelum berlaku tu, kita kena prepare. Sama ada kita pergi mall tu, ada tak apa-apa perkara yang kita boleh bawa, salah satu macam pembelajaran juga untuk mereka, supaya mereka ada interaksi sosial. Bertanya dengan orang kan, surau kat mana contohnya, toilet kat mana, kan, berapa harga. Contohlah basic skill communication tu, untuk satu, untuk instil mereka rasa kepercayaan, self-esteem, untuk meningkatkan penghargaan ke diri. Contoh bayar kan, kakak tengok berapa harga dia kakak. Oh, ibu harga dia RM11.90. Okey, ibu ada berapa ni? RM20. Okey, kakak kalau ibu bagi ni, nanti berapa pulang dia? Dia pun congak-congak kat situ. Kan, sudah ada matematik sikit kat situ kan. Memang dia macam lambat, setengah ibu bapa rasa renyah sangat benda macam tu. Tapi itulah salah satu dipanggil experiential learning. Kita memberi hands-on activity secara real tau. Dia connect dengan orang luar, berani untuk bertanya. Andai kata dia terhilang kita kan, tak jumpa kita, apa nak buat? So at least benda-benda macam tu, safety plans, kita dah boleh train dia, tak terus menangis kan.
tahu nombor telefon kita, nama kita apa, umur dia berapa, nama dia apa. Semua tu perlukan, itu pun dikira pendidikan juga. Maksudnya tidak semestinya pendidikan berstruktur jadi sekolah, tapi pendidikan yang kita boleh, kita boleh buat secara hands on, aktiviti yang macam nampak macam susah, renyah kan, ibu bapa nak kena plan semua, tapi sebenarnya itu adalah salah satu social skill yang membantu anak untuk meningkatkan komunikasi dan ada hubungan apa ni, social dengan orang lain, dan belajar untuk, belajar untuk berperasaan. Maksudnya dia akan belajar, oh kalau orang tu tak jawab dengan dia elok-elok, dia akan rasa, ya auntie tu kan tak nak cakap je, dia dah tanya tapi macam tak nak jawab je, sedih lah. So dia akan belajar, oh ini jenis-jenis manusia kan. So kita akan respon pula terhadap apa yang dia belajar dengan orang yang macam tu, apa reaksinya, kan. So insyaAllah lah, sebenarnya topik ni banyak, luas, tapi tak apa, kita pergi mana yang, mana yang mampulah untuk hari ni. Okay, okay, Papa Slim, kita pun dah tak, dah nak tak cukup masa ni. Okay, 10 minit lagi, Ya, ya. Soalan daripada Nur Afiqah, tu mungkin. Okay, soalan ni. Soalan last kali. Bila dah hati dia tak boleh nak fokus kan. Okay, kita dah dengar sebenarnya kan banyak sekali perkongsian daripada Puan Fazlin ya, berdasarkan pengalaman dia tu yang paling saya seronok lah, berdasarkan ilmu, berdasarkan observation kan. Dan kita nampak kan sebenarnya tak mudah untuk menjadi ibu yang tenang kan, ibu yang kekal sabar, yang kekal manis mukanya kan. So mungkin Puan Fazlin boleh berkongsi tips kan, bagaimana kita sebagai ibu ni dalam apa peringkat pun, mungkin ada yang ibu muda di sini kan, ada ibu yang pertengahan usia, ibu yang lewat usia dan sebagainya, bagaimana kita sebagai ibu nak kekal tenang dalam mendepani pelbagai kerenah anak kita. Kita tahulah, kita kenal anak kita kan, macam-macam ragam anak kita kan, tapi kita nak stay happy, stay healthy, stay cool, supaya masing-masing happy, anak kita happy, kita happy dan bahagia sebenarnya sebagai berperanan sebagai ibu bapa. Okay, Cindy, Puan Fazli. Okay, fitrah beremosi ni adalah fitrah yang perlu diraikan. Maksudnya tak kisahlah sedih ke, kecewa ke, marah ke, apa-apa perasaan negatif, itu adalah keseimbangan kepada psychological. Maksudnya hemostasis. Dia bukan bermakna kalau ada emosi negatif tu tak bagus lah. Kalau ibu marah-marah ni tak bagus, ibu selalu stres ni tak bagus kan. Sebenarnya bukan sebab tak bagus, tapi kita perlu meningkatkan skill untuk menguruskan je. Maksudnya di sini, penting untuk kita, ibu bapa kenal pasti apa kita punya emosi dulu. Kita dulu kena tahu emosi kita apa. Kita marah ke, kecewa ke, jealous ni. Kan? Jadi kalau kita macam main pukul rata je marah, di sebalik kemarahan tu ada perasaan lain yang berjemaah tau kat belakang tu. Ada tak puas hati, ada kecewa, ada sedih. Tapi kita kata aku marah ni. Ya ke marah tu sebenarnya? Kan? Sebab tu kena duduk dan tanya, aku marah ke apa sekarang ni? Kalau tiba-tiba kita menangis. Pernah tak kita menangis tak tahu kenapa? Tapi pernah kita tanya, kita menangis sebab apa sebenarnya? Nangis sebab sedih ke? Tak. Kadang-kadang bukan nangis sebab sedih. Nangis sebab hiba. Nangis sebab rasa disisihkan, sedih. Nangis rasa gembira pun nangis juga. Ha, maksudnya kena tahu emosi tu. So bila tahu emosi tu, baru kita boleh raikan emosi kita. Bila kita raikan emosi kita, baru kita akan uruskan apa kita nak buat. Maksudnya penting untuk kita kenal pasti. Sama juga dengan anak-anak kita. Maksudnya dekat tadika pun saya yakin memang dah ada silibus khas tentang emosi. Basic emotions kan. Macam sedih, gembira, apa tu, terkejut, tak seronok, menjengkelkan. Semua tu diajar untuk anak tu berani meluahkan rasa tersebut. Sama juga kita, ibu bapa, kita juga kena belajar untuk meluahkan apa kita rasa pada anak kita. Contoh kan, ini pengalaman saya lah, saya pernah buat dan saya rasa anda boleh try and error lah. Saya try and error juga dengan anak saya masa tu. Saya stres sangat. Ada benda lah, kita rasa stres dan kita rasa tak happy lah hari tu kan. So balik kita muncung tau, muncung. So anak saya tegur, ibu, kenapa muka ibu macam tu? Ibu nampak tak happy. Ibu sedih ke? Ke ibu marah ni? Dia tanya. So saya masa tu macam berat hati nak jawab sebab kita tahu kita rasa apa kan. Tapi saya cakap dengan anak saya,
sebenarnya ibu rasa tak tahu ibu nak cakap, ibu rasa apa. Tapi ada rasa marah, ibu rasa stres pun ada, sedih pun nak nangis pun ada sekarang ni. Boleh tak bagi ibu masa sekejap, ibu nak dekat bilik, nanti ibu okey, ibu panggil, okey? So anak pun kata okey, ibu rest dulu eh. Nanti ibu okey, ibu cerita, okey? So anak akan rasa yang kita memberi kepercayaan pada dia untuk kita bercerita apa kita rasa. Dan dia akan sudi untuk belajar nak dengar apa yang kita hadapi. Sebab anak ada 4S lah yang kita faham. Yang pertama, secure. Anak akan rasa secure bila kita put trust pada mereka. Mereka akan rasa selamat. Mereka akan rasa sejahtera. Sebab kita percayakan mereka dan mereka tahu yang kita boleh harapkan mereka untuk mereka ada bila kita tengah berduka cita. Yang kedua, scene. Anak akan rasa ada bonding dan attachment bila kita berjaya meluahkan apa kita rasa di waktu tak happy. Sebab kita biasa nak kongsi kita happy je kan. Kita kalau boleh nak suruh apa kita rasa unhappy. Sebenarnya, kita boleh kongsikan perasaan tu. Sebab anak akan belajar. Anak akan belajar dan kita boleh bersama-sama belajar untuk menguruskan dengan cara mengikut umur dan tahap lah. Ha, kan? Yang ketiga, soothing. Maksudnya rasa damai, tenang kan. So bila kita memberi environment begitu, anak akan tahu bagaimana nak lepaskan perasaan dia supaya dia cepat rasa tenang. Sama juga dengan ibu. Kita ada tempat sama ada bercakap dengan suami, kawan baik, kan, kaunselor peribadi, psychiatrist kan. So ada tempat untuk kita berbincang apa kita rasa supaya kita balik rumah, kita punya beban emosi tu berkurang sedikit. Jadi tak adalah kita bawa selambak kat bahu kita kan, atau kat belakang badan kita. Dan yang keempat adalah safety, selamat. So inilah environment yang kestabilan sebuah kekeluargaan. Bila kita ada satu cara bertoleransi, maksudnya instead of kita marah dan kita pukul, tapi kita ada channel untuk ruang berbincang, dia mampu memulihkan keadaan keharmonian tu dan boleh meningkatkan kesejahteraan psikologikal anak dan ibu bapa tu sendirilah. Okay. So insyaAllah semoga menjawablah soalan tu. Untuk kekal tenang tu perlukan latihan. Latihan. Practice I statement, deep breathing dan perlu kenali emosi kita dulu dan uruskan dahulu sebelum kita berhadapan dengan anak-anak dan sebagainya lah. InsyaAllah semoga menjawablah. Eh? Okey, terima kasih Puan Fazlin ya. Yang penting kita sebagai ibu bapa ni kena urus emosi kita. Sebenarnya urus ya, perkataan keywords kita pada hari ni. Sebab kita tahu semua ibu bapa mungkin penat bekerja seharian ya. Kalau jadi suruh rumah pun penat sebenarnya. Lebih penat daripada ibu bekerja. So bagaimana kita nak handle anak jika emosi kita sendiri tidak tenang kan? Tidak tenteram ya. So urus emosi tu penting. Dan mungkin audience kita hari ini kena ingatlah apa yang dikongsikan oleh Puan Fazlin tadi, 4S tadi kan. Saya ingat dah catat semua kan, 4S tu paling penting tips dia untuk menjadi ibu bapa yang tenang. Saya rasa masa pun dah mencemburi kita lah Puan Fazlin eh. Saya rasa macam excited sebenarnya nak kongsi, nak bertanya lagi dan lagi eh. Tapi mungkin kita akan ada lagi saya ingat kan, next episode, next series untuk perbincangan kita berkenaan how to be a great parents ya. Bagaimana untuk menjadi ibu bapa yang hebat. Bukan senang jadi ibu bapa hebat, tapi kita boleh sebenarnya kan, melalui ilmu, melalui skills ya, yang kita belajar. Okay. Jadi untuk malam ni saya ingin merakamkan setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih kepada Puan Haniza Fazlina binti Yahya yang sanggup sebenarnya kan meluang masa bersama kita pada hari ini berkongsi banyak ilmu, banyak kemahiran, berkongsi pengalaman beliau sebagai kaunselor di HCTM. Dan saya rasa, saya yakin di sini kalau ada pelajar-pelajar saya yang attend malam ni, mereka rasanya berkobar-kobar. Kalau boleh nak jumpa Puan Fazlina, nak attend counselling session sebenarnya dengan Puan Haniza Fazlina pada malam ini. Dan insyaAllah saya rasa itu merupakan satu bentuk motivasi yang sangat hebat, inspirasi yang sangat hebat kepada pelajar. Okay. Jadi untuk malam ini saya ucapkan terima kasih sekali lagi juga kepada penganjur Kido Care, Puan Nadira terutamanya, dan Cik Firdaus dan sebagainya, tim yang terlibat. Kita jumpa lagi di lain masa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, mohon maaf semua. Assalamualaikum. Tonight, Mom and Dad are going out on a dinner date. We'll be staying at home with Kak Ali. Kak Ali isn't just an ordinary sitter. She helps me get my homework done. And we
get to play our favorite games with her too. Being with her makes us feel comfortable and safe. So aunties and uncles, if you're looking for a fun sitter like Kak Alin, contact KiddoCare or place a booking on their website at www.kiddocare.my.